Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-hakim haqqa wal hadi ila siratika al-mustaqim sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim. Allahumma nawwir fi kitabi wa sabi wa atiq bi lisani wa shrah fi sadri استعمل به جسدي بحبك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد الحمد لله رب العالمين شكرًا sambung ke kitab Bidayatus Subyan. Okey, berhenti kat mana? Fasal baru fil istinja. Faslu fil istinja 47. Rumi 11, Najawi 11. Najawi 11, Rumi 47. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين وآمين. فصل مسألة فصل بارو فصل بارو إسنيا كتبنا فصل في الإسنيا فصل pada istinja. Kalau orang Melayu bagi istinja ini pasal dia harus kecil kan. Kemudahan. Yang mana istinja ni ataupun fasal ni dia ada kena-kena, dia berkaitan dengan tiga. Dia berkaitan dengan tiga, tiga perkara. Tapi istinja yang kedua ni istijmar, yang ketiga ni istibrak. Istibrak dia tiga, dia akan berkait dengan tiga perkara. Istinja kita nak bahas hari ini. Yang kedua istijmar. Yang ketiga istibrak dia tiga. Istibrak ni apa? Istibrak ni satu perbuatan sebelum kita masuk istinja. Satu perbuatan mengeluarkan satu perbuatan yang mengeluarkan saki baki air kencing sampai habis. Perbuatan tu namanya istibrak. Kita panggil istibrak. Apa sahaja perbuatan. Kalau perbuatan tu dengan cara melompat, contohlah nak keluarkan air kencing bagi berapi kena lompat. Kalau lompat tu namanya istibrak. Kalau terpaksa duduk bangun, duduk bangun, duduk bangun, duduk bangun, ketuk kelapi tu, macam ni. Okay, maka itu namanya istibrak. Mungkin juga dia perlu duduk, lepas tu dia macam jalan itik. Buat jalan itik, maka jalan itik apa istibrak? Saki ke lah apa pun. Perbuatan untuk menghabiskan sisa-sisa air kencing atau kotoran najis sehingga keluar habis, namanya istibrak. Cuma dalam kitab biasa dia bagi contoh, berdehen. Maka kita ingat berdehen itu istibrak. Bukan berdehen itu istibrak. Istibrak ni apa sahaja perbuatan untuk mengeluarkan, habiskan sakit baki. Jadi kalau dengan berdehen keluar dia, maka berdehen itu istibrak. Kalau berdehen tak keluar, tak keluar juga habis, tak habis keluar, taklah nama
istimra walaupun nama Ibrahim. Begitu. Dari istimra itu pertama. Yang kedua dipanggil istijab. Nah, yang kita kemarin istijab, yaitu basuh, cara untuk menyuci kan. Yang ketiga istijmar, cara menyuci kan juga, tapi bukan guna air. Dia guna batu atau kain besar. Itu kita bahas. Jadi ada tiga lah. Ada tiga. Bermula istinjak. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Kata sekarang bermula istinjak artinya menghilang akan menghilangkan akan ain najis kencing dan tahi daripada tempat keluarnya dengan air pula. Itulah istinjak. Istinjak, tarik istinjak. Apakah tarik istinjak? Menghilangkan ain najis sama ada yang kecil ataupun tadi, kubur ataupun dukur, keluar ke kubur ataupun dukur. Dan cara suci itu dengan air pula, dengan air pula. Jadi perbuatan menyucikan itu namanya istinja. Pak Beza, istimra perbuatan mengeluarkan saki-baki yang ada dalam saluran ini, tak habis, itu istimra. Istinja dah keluar habis, lepas itu nak bayar mana boleh suci dulu. Perbuatan suci itu dia panggil dengan air, dia panggil istinja. Bagi istijab. Kalau kita tak faham tadi, kalau kita cuba berkati istijab, berhenti dan kita berkati. Dalam Islam, tak kita tak boleh nak menafikan Islam yang agama yang betul, agama yang benar. Sampaikan, basuh kencing orang lain tak wajar. Tak ada satu agama, pergilah buat kajian agama. Dalam satu dunia ni, agama yang ajar saya basuh kencing orang lain. Satu-satunya agama yang ajar sampai ke basuh kencing orang lain boleh ajar. Kami Islam. Kalau kata Islam ni, you kena tu Islam agama tu, tu agama lain teruk ada. Dia tak ambil buat kajian ni. Malah cara nak pergi sifar pun ajar. Kan yang tu ke bauti tu. Tak ada dia ajar oleh agama lain. Cara nak pergi baju pun ajar. Tak masuk tangan lagi dulu. Dia ajar. Semua dia ajar. Sekecil-kecil perkara dia ajar. Daripada bangun tidur sampai tidur balik. Cara tidur pun ajar. Tak ada agama yang ajar. Detailnya aja sampai basuh dia tak masuk kencing sekecil-kecil sampai rasa besar-besar memerintah negara pun ada aja. Jadi Islam ni dia lengkap, dia lengkap. Tak ada satu yang tertinggal, yang nanti tertinggal nak aja tak ada, semua cukup. Tapi itulah kalau kita berkati orang yang Melayu ni teruk lah. Walaupun nanti aja itu Islam ni kita berkati kat tandas awal banyak berkati. Ada satu tanda tu dia duduk kat ini. Dia bukan dirubah, dia duduk di dinding. Cuba tengok apa kerja dia. Buat apa? Buka jik. Buat keluar. Gitu aja. Lepas tu, zip balik. Perang, parking balik, pelak. Cuba tengok orang. Nabi ajar mereka, dia tak ikut. Itu yang pelik. Macam mana pandang boleh ada lubang kat dinding? Tak sepatutnya ada kat Malaysia. Tak sepatut. Macam mana boleh ada? Tak tahu lah. Nampaknya orang Islam pun tak tahu hukum istinjak. Dia tak ngaji kata Allah ngaji istinjak masuk lewat kecing. Tak kata reti ya, dia kata macam dia kata macam ye-ye macam pandai-pandai. Tapi dia ada tak tahu dia ni. Saya selalu buat dulu dia ada tak tahu. Kepada kita tahu selatan tu memang selalu sangat kan. Kan kita masuk gatuh gitu. Penuh kan. Tahu-tahu dekat apa lah. Penuh pun gue. Betul kata tinggi kan. Macam ini gitu, tengok ada janggut. Ada janggut lah dia tengok muka-muka hidup pek tu Melayu lah. Kalau mata lipik lah, mungkin dia kata agak cinta tak apalah. Tapi itulah, buku istinjak dia ajar lah, dia ajar, tapi kita tak guna. Alright. Sebab apa jadi ni, kalau kita tengok, sebab daripada kecil lagi tak diajar. Ini budak-budak kecil ni, tak diajar oleh mak ayah dia, budak-budak. Patutnya, daripada kecil lagi dia diajar. Sebab daripada kecil, panjang dia kecil tu bawa sampai dewasa tu. Lepas pada tu, bila dia dah balik, dah besar sikit, kecil tu, dia main game bomba gitu kan. Bila besar sikit, tak masuk majlis ilmu pula. Sekolah macam kan? Tak sekolah agama, tak. Jadi, time macam mengajar, tak datang lagi. Sampai bawa sampai itu. Tu kadang-kadang tengok, rasa macam umur nampak 50 lah ni. Macam dinding lagi. Oh, malu. Orang Melayu pun tu. Bila kita sebut orang Melayu, orang Islam. Oh, tak ada sirik. Kan?
Okey, jadi boleh istinja artinya menghilangkan akar ain najis. Ain najis itu najis itulah. Okey. Ataupun tadi daripada tempat keluar dia dengan air itu pula, basuh air itu pula. Secara umum gitu. Atau dengan tiga macam. Tiga biji batu ni dia banyak istijmar. Yang tadi istinja, istinja dengan air. Istijmar bukan dengan air. Atau dengan tiga biji batu dan umpamanya. Tiga biji batu dan umpama batu. Tiga biji batu ataupun macam batu. Macam batu. Tiga biji. Atau umpamanya daripada tiap-tiap yang suci, yang alat tadi tu, yang batu atau apa alat-alat tadi tu, mestilah suci lagi keras, lagi kesat. Suci lagi keras, lagi kesat. Suci tu bukan tahi, bukan nanti lah. Macam saat Nabi, Nabi pernah ketika di padang pasir nak buang air, Nabi pergi ke satu tempat, buang keranjang sikit. Kemudian Nabi membuang air kecil, Nabi suruh sahabat pergi cari tiga biji batu. Syariat ni syariat. Tiga biji batu. Bila sahabat cari-cari dua biji lupa, sebijik lagi tak lupa, tak lupa. Akhirnya dia tengok ada tahi pun terkering, kerak-kerak pun. Tapi macam batu lah. Macam batu lah. Akhirnya dia ambil, kata Nabi nak tahu dia ambil. Dia bagi tiga biji, Nabi ambil batu dua biji yang tahi pun terkering tadi Nabi buang. Dia kata, bazar air kesun, ni lagi tak boleh. Bila Nabi buang tu yang syaratnya batu tadi ataupun alat tadi, dia mestilah tak boleh najis. Apa dia kata ni? Yang suci. Lepas pula lagi keras. Batu buat tengok batu keras. Maka hanya boleh yang keras saja. Lagi kesat. Kesat. Dan dia adalah khusus yang special yang dibagi kepada umat Nabi saja. Umat yang dahulu tak ada pakai air batu. Nak mesti pakai air. Buang air kecil, buang air besar, mesti kena pakai air. Kalau tak ada air, tak masuk, tak boleh masuk. Gitu je lah. Nanti tunggu balik rumah lah masuk. Tak payah, tak boleh payah. Umat terdahulu. Umat Nabi, dia dapat special. Special, iaitu tak pakai air pun boleh. Sebelum tu, nak bagi ni. Dia tak sama dengan tayamum tau. Tayamum ni, bila tak ada air, nak ambil wudhu. Boleh tayamum bila tak ada air. Tayamum pakai wudhu lah. Kalau ada air, tayamum tak sah. Kalau ada air, tayamum tak sah. Mana boleh? Ada air kan? Maknanya dia bukan pilihan. Bila tak ada air, baru boleh pakai itu tayamum. Berbeza dengan istijmar ni. Jika tak ada air, boleh lah pakai air kan? Batu. Kalau ada air, boleh pakai itu. Itu beza. Dia panggil pilihan, option. Jadi dalam masalah nak basuh dengan air ataupun nak pakai batu, dia adalah pilihan. Air berapa-apa pun boleh juga pakai batu. Saya buat batu lah sekarang pakai tisu. Boleh je. Sebab dia bukan mesti batu. Dia bukan mesti batu. Dia kata sini caranya suci, keras, kesat. Jadi tisu, suci. Keras, keras tu maksud bukan cecair. Bukan macam minyak tu cecair. Itu maksud keras. Beku. Beku lah. Kan? Jadi itu maksud keras. Jadi tisu, suci. Dan dia bukan cecair. Dua lah. Yang ketiga kesat. Kesat. Maka boleh pakai tisu. Pakailah apa pun. Kain ke apa semua boleh. Tapi kalau sumen tu tak boleh. Kita sumen. Buah air pun. Lesek sumen. Tak boleh. Tak boleh. Cari yang detail yang tak rasa. Mereka tak ada tak rasa. Tapi lelah jadi apa pada-pada. Tak berhenti dia. Tak berhenti dia. Tapi boleh kan. Detail. Prek. Pakai detail. Boleh. Tak ada lah. Tak ada lah. Tak berhenti. Lelah nanti. Cuma. Keboleh lah. Lepas kecil tengok. Buka-buka air tak ada air. Katalah surah mandi ke tanah awam, off road dong. Pegang gitu je. Macam mana? Tengok dinding. Dinding ni okey. Tak cat ni. Kalau cat tak boleh. Dia ada kecil lah. Cari perak-perak gitu. Boleh. Lagu sih dia lah kerja dia apa. Tapi dari sudut boleh. 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 Malah kalau ada air boleh. Sebab dia option. Dia pilihan. Dia tak sama macam tayamum. Tayamum tak ada air. Tak ada air. Tayamum tak sama. Ada air, tayamum tak sah. Tak ada air, baru sah tayamum. Dia tak sama. Tayamum dia bukan option, dia bukan pilihan. Dia mesti tak ada air, baru boleh. Ini tidak. Sebab kan kita kata, dah. Kalau kita fikir dulu, saya dulu masih kecil-kecil dulu. Memang dulu kawan-kawan ni orang Cina ni. Lalu gelar ni. Tok tek ni. Apa dia? Kecil tak masuk. Kecil tak masuk. Rupa-rupanya, memang orang kecil tak masuk. Rupa-rupanya, kira-kira. Kecil tak masuk. Bukan kecil tak masuk. Maksud tak pakai air. Atau syariat nanti bawa
Tapi kita rasa Allah bengok tak masuk. Oh, bah, kita tak apalah. Cuma nak bagi kita syariat. Itu syariat. Cuma kita anggap yang dipotong itu kita punya masalah. Tapi syariat, kita tak boleh kata beli, tak boleh. Sebab itu syariat. Nabi bawa. Nabi bawa. Sebab dalam masalah hukum-hukum harga, benda yang baik, benda yang tak baik, nanti yang begitu. Benda ini baik, benda ini tak baik, ini boleh, ini tak boleh, ini yang halal, ini haram. Bukan ikut nafsu kita, bukan ikut, bukan ikut rasa kita. Kalau ikut rasa kita, kita kalau batal wuduk, kita tak basuhlah muka tangan kepala kaki. Kita basuhlah punggung yang keluar angin tu. Kalau ikut logik kita dah keluar waktu, macam basuh muka, muka tak ada kena-kena pun. Tempat keluar angin, bukan keluar tu. Ni, kalau ikut logik kita, tapi tidak, tidak begitu. Boleh tak boleh halal haram apa semua. Nabi yang beritahu dan Nabi kata kalau ada air sekali pun boleh kalau nak pakai benda besar contohnya batu. Malah Nabi pernah buat. Tiba-tiba kita kata geli. Nabi orang sebersih-bersih orang, sebulia-bulia orang. Dia buat. Buat apa? Dia panggil istijmar. Cuma ada cara lah. Tadi kita bahas cara dia. Dia tak boleh main gitu je. Tak cara. Dan dia adalah khusus umat Nabi. Umat terdahulu tak dapat. Special punya kita. Dapat. Jadi boleh pakai kain, kalau nak pakai kayu, kayu besar, besar. Atau istilah kita panggil, boleh menerima kebasahan. Alat tu boleh menerima basah. Contohnya kayu ke, kertas ke, boleh kesan, cukup syarat. Suci, keras, kesan. Cukup tiga ni boleh. Batu yang terbaik lah. Sebab nak dipakai batu, batu yang terbaik. Tapi selain pada batu, pun boleh. Sekarang, kita tahu sekarang yang paling baik adalah tisu. Tisu paling-paling sesuai lah. Itu maksud atau tiga biji batu dan umpamanya batu ataupun seumpama batu. Bukan batu tapi dia besar. Boleh? Dia boleh tarik nanti tu masuk ke dalam alat tu, dalam ke dalam tisu. Dan bukan daripada makanan. Alat tu lah tak boleh makanan. Tak boleh makan. Bukan biji makanan. Kalau makanan tak sah. Walaupun kasar roti ke apa tak tahu mana ambil roti mana. Tak boleh. Tak sah. Sekut tak boleh, tak boleh, tak boleh. Biskut ke tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kopok, kopok pun tak boleh kat. Kesat, keras, cuci. Tak boleh, tak sah. Tambah-tambah lepas bapak letak lagi. Sedap memperiksa. Tak boleh, tak boleh. Tak sah, tak sah. Okey, contoh ambil tisu. Ambil tisu, buat, buat ikut syarat, sah. Tapi kalau ambil contohnya macam apa roti ke biskut tadi, walaupun sama, kering elok, tetap tak sah juga. Tak boleh pakai makanan. Tak boleh. Makanan binatang, silap ulama. Sebagai ulama kata, boleh makanan binatang. Setengah ulama kata, tak boleh. Kesian kat binatang bila dia makan. Makanan binatang, tak boleh. Ada setengah ulama kata, boleh. Contohnya, rumput. Rumput setengah ulama kata, boleh. Setengah ulama kata, tak boleh. Sebab apa? Sebab rumput tu makan dalam. Jadi, buat nanya dengan dia. Tapi dia pun ada dosa pahala, dia nanti pun boleh dia makan. Dia bukan makan lah, dia lembu. Cuma, kalau ulama lah, makanan binatang. Makanan manusia memang tak boleh. Memang tak boleh. Dan dia kata, jika makanan jin jadi pun. Jin makan apa? Jin makan asap. Jin makan tulang. Yang asap tu pun, tu lain lah cerita dia. Tapi kalau dia kata jin makan tulang. Dia makan tulang. Jadi tulang ni, bila dia kering sikit, dia kesat kan? Dia kesat. Jadi, makanan jin tak boleh. Tak boleh. Itu yang lepas guna-guna balik pokok. Kena jentik dengan jin. Makan jentik ke mu? Ambil. Macam nak ada benda lain, kena jentik dengan jin. Makanan jin tak tak sah. Tak sah, tak boleh. Tulang lah maksudnya tulang. Tak boleh. Makanan jin. Jin makan tulang. Sebab tu, macam mana dia makan? Ada ulama kata dia ambil zat daripada tulang. Dia ambil zat saja. Jin makan. Ada kata, ketika jin tu pergi, dia nak pegang, nak ambil tulang tu makan, Allah tumbuhkan sedikit daging yang dia tak nampak. Dia makan. Itu makannya, makanan jin. Makanan jin, di alam jin, adalah jin. Laki perempuan, ada laki perempuan. Jin laki, jin perempuan, ada. Tapi tak sama kan, macam cerita, macam cerita berapi yang gede-gede, tak sama kan. Anak-anak anak-anak jin semuanya jahat-jahat tak kawan dengan anak manusia. Amat albab mengaruh, mengepek.
Sebab apa? Sebab anak jin dengan bapa ni sama besar. Jin lahir-lahir, kita kisah lahirlah. Jin lahir-lahir, teruk besar sama dengan bapa kemana. Sebab dia daripada api. Kita ambil api, kita ambil api besar pula. Lepas tu kita ambil kertas, kita cucuk. Besar sama besar. Sama besar. Sama besar. Manusia lain ambil cabut tangan, jadi kecil. Tangan orang yang asalnya dah hilang tangan. Yang tangan dia pula dicabut, kecil jadi kenangan. Tapi api tak, kita daripada tanah. Ambil tanah, kita buat hidup, pecah dulu, jadi kecil-kecil. Api tak, ambil jadi dulu, besar-besar. Sebab tu dia lahir-lahir, kita rumahkanlah. Jin lahir-lahir, kita rumahkanlah, semua orang ni semayang. Bila lahirnya, bagus, baru 3 minit tak? Eh, semayang, 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 baru semayang. Wajib belajar akidah, wajib belajar di Islam, wajib Islam. Wajib. Lepas tu, jin ada tak? Ada tak? Kewajipan semayang ada, kuasa ada. Korban tu ada. Jin korban pakai lembut. Lembut jin kan? Ada lembut jin? Adakah lembut jin, kambing jin? Ada. Ada rusa jin. Semua ada jin. Jin punya. Ada. Sebab tu kalau tidak ada nak korban macam mana? Tu hilang lembut yang lembut jin ambil. Salah ke jin pula. Tu agak puri. Tak, dia ada makan dia. Makanan dia ada lembut dia. Ada. Lembu dia. Lembu jin lah kita panggil. Ha, cuma, aku nak tanya macam mana? Tak tahu kena masuk anak jin lah. Tak masuk lah. Tak masuk lah. Nanti tak keluar-keluar. Lembu jin makan apa? Lembu jin makan najis lembu manusia. Lembu manusia lah. Lembu kita. Lembu kita kan ada tahi. Ha, tahi itulah makanan lembu jin. Saya pernah duduk satu majlis lah. Orang yang perubatan ni dia lagi minta tolong duduk sekali. Kita tak kerti, kita tak jauh-jauh lah. Saya baik lagi, kita tak pintu. Faham lagi dulu. Bila dia tu, dia tanya suara garau, lepas suara garau. Jadi kena rasa tu. Akhir sekali memang tak ada buat apa, tiga pak orang lagi. Jadi dia tanya. Akhir sekali dia dari situ lah saya tahu. Dia kata, binatang ni makan najis-najis, tapi dia malu. Dia malu pun dengan manusia. Jin malu dengan manusia. Malah binatang jin, sebab apa? Dah lah dia makan lebihan manusia punya tulang-tulang. Binatang dia makan najis. Najis binatang kita. Jadi, oleh kerana tulang buat dalam makanan jin, tak bolehlah buat sekejap. Kalau buat sekejap, kalau marah betul. Sebab tu kita nak dilarang kita kecil dalam lubang. Dan lubang kan nampak lubang kan? Lu kecil kat tepi pokok kan, pecah lubang. Dia cantik masuk lubang. Lepas tu kerja air pun mungkin kan yang ada lubang gula ke, kalau jengking ke. Apa pun tu rumah jen. Dia pun kecil. Marah lah kawan ni. Mengadu kat bapak dia ambil buat ni. Oh, gitu. Balik-balik kau. Oh. Biasa jadi dulu. Biasa kita dengar. Kau pergi oh, ini kenal lah ni. Kecil mana? Mana main kecil kat rumah orang? Rumah orang lah tu. Rumah jin. Marah lah dia. Dia kata, aku ingat hujan. Sekali, hancin. Sikit lah kita. Kalau kita banyak, bahaya balik jadi gelap je. Dan tiada daripada yang dihormati akan dia oleh syarak. Alat ni yang tidak dihormati syarak seperti kayu, rumput-rumput, tanah kol. Tanah kol apa? Tanah liat, tanah liat yang keras dan kering. Yang mana alat itu bila nak kapur tu, alat tadi tu tak boleh lekat. Kalau lekat tak boleh. Contohnya sabut. Sabut suci, keras dan kesat. Tapi cuba buat kan dia lekat sabut tu, tak boleh. Dia tak boleh. Dia mesti buat gitu, masa cuci tu, lap tu, dia tak tinggal. Itu syarat. Iaitu wajib dia pada tak kala berkendak dia akan semayang. Bila wajib buat ni? Bila nak semayang. Kalau tak nak semayang, tak masuk. Tak apa? Nak semayang, dia kena masuk. Tak semayang, tak masuk. Itu pelik tak? Mu tak semayang. Tapi kecil masuk. Apa salah tak masuk mana?
Masuk berak ni orang yang nak bayar dia sebab kalau bayar tak sah, betul dia betul. Untuk semayang, sebab apa tak sah? Dan umpamanya, dan umpamanya, umpama semayang daripada tiap-tiap sesuatu yang berhenti sahnya itu akan suci badannya daripada najis. Semayang ataupun umpama, contohnya tawaf. Tawaf kan berwuduk, kan bersuci daripada najis. Ha, maka tak boleh. Sujud tilawah, sujud syukur, tak boleh kan semua. Sebab apa? Tak boleh, sebab ada najis. Jadi kena sucikan najis. Itu maksud umpamanya yang terhenti sahnya itu atas suci badan. Suci badan ni baru sah. Kalau tak suci tak sah, maka dia perlukan disinjaknya atau istijmar ni. Contohnya puasa. Puasa ada najis kat badan tak? Mana tak boleh wajib sah puasa. Tak boleh wajib. Satu lagi tak boleh wajib. Sah puasa. Tapi tak boleh semayang kan? Masalah nampak bersujud kan. Sujud dia ada empat je. Dalam syarak pun syarak sujud ada empat je. Kita fikir tengok yang sujud kat situ sujud apa. Kemungkinan ada empat. Yang pertama sujud semayang apa? Yang kita semayang. Dia semayang tak? Tak kan semayang nak pakai main bola lagi tak kan. Yang kedua dia pakai sujud tilawah. Baca ada 14 ayat Quran yang ada tanda ubah. Maka berhenti kat situ, sunat sujud nama sujud-sujud tilawah. Dan kalau dalam semayang, kadang-kadang luar semayang. Dua-dua sunat sujud tilawah. Nampak ada baca Quran ke? Nampak ada sepak bola, tak ada baca Quran? Bukan, dua. Yang ketiga, dia pakai sujud sawi. Sebelum salam, sujud dua kali, baru tahu boleh salam. Dia dalam semayang, sujud sawi. Masih boleh, dia lupa. Nampak offside-offside aja lah. Bukan. Yang ketiga, dia sujud suku. Iaitu bila dapat satu nikmat, ataupun terhindar daripada pada ataupun dapat nikmat besar yang jarang-jarang nak dapat, yang susah nak dapat, maka sunat sujud syukur. Dalam pantai ini agak-agak kepada orang lain macam sujud syukur. Ha, mana sujud syukur? Sujud syukur juga adalah pada masa macam ini wajib ada wuduk, wajib suci yang najis, wajib mengadap kiblat, apa lagi? Semua. Yang wajib bayar tu kan wajib, semua wajib. Wajib takbir dulu, Allahu Akbar, lepas sujud, lepas tu duduk, salam. Okey. Kalau berlaku macam tadi, kita boleh tengok. Kalau lah dekat padang bola tu orang luar Malaysia. Masa lain. Ha, masa lain dia bersujud gitu je. Tak ada wuduk bersujud gitu je. Masa sini tak boleh. Yang tengok tu luar negara ke dalam negara? Dalam negara tak boleh. Gitu lah cakap. Cuma tak tahu lah mungkin masa nanti. Tu je lah nak cakap apa. Mana boleh haram. Sujud saja-saja tak boleh. Buah-buah saja sujud. Haram tak boleh. Nak sujud ke tempat ni, jadi kan? Nak sujud sangat, semayang sangat. Ha, sujud kau puas. Nak apa? Dia bersifat ni. Dia tak boleh sujud sahaja. Wah, ni sujud kan? Sujud kan? Sujud. Berdosa. Tak boleh. Hukumnya haram. Sebab tu, setengah ulama dia menegah. Yang lepas semayang saja, salam lepas salam tu sujud. Untuk minta tu. Itu sujud apa? Nak pas kita akhir, lama sikit. Masa semayang tu. Jangan. Lepas dah bagi assalamualaikum. Assalamualaikum baru sujud. Sujud apa tu? Dalam panjang. Sujud sawi. Tak boleh. Sujud adalah dia. Rukuk dan sujud tak boleh buat suka-suka. Rukuk setengah ulama kata makruh. Setengah ulama kata haram. Rukuk saja yang bukan semayang. Tak boleh. Setengah ulama kata haram, setengah ulama kata makruh. Rukuk. Macam wajib pun. Setengah kata haram, setengah kata makruh. Tak apalah, alhamdulillah. Kita ambil yang mudah ringan. Makro. Sujud, semua lama saja tak boleh. Saya saja, tak boleh buat. Duduk boleh, duduk saja-saja, tak boleh duduk. Berdiri boleh. Rukuk, kita ambil alhamdulillah. Kita kata makro lah, boleh lah juga makro. Okay? Sujud tak boleh. Saja-saja, dia mesti buat. Jadi tak boleh, haram. Ini dari buat untuk menang, menggerak, nyanyi, delek, untuk delek, pakai seksi, sebab sujud. Oh. Kita tak tahu kan, teman-teman dia. Allah, dah. Menang ni sujud, menang sujud. Alhamdulillah lah tu. Segala puji bagi Allah, menang dia ni. Tak logik. Berdosa lagi sebab alhamdulillah berdosa dah. Gendek tu berdosa dah tu. Nyanyi lah satu semua dah. Dah berdosa dah. Lepas tu dah sujud lagi. Pakai tetap sujud. Betul. Kamera zoom. Oh, power. Kan aku belah sekarang. Lama sekarang lah. Kamera. Tak boleh. Atau pada takkan takut berhambur najis itu daripada tempat ni dan takut berlumur ia dengan pakaian dan lainnya, maka waktu tu wajib basuh. Asalnya
wajib wajib puan besar, tak wajib masuk segera. Maksud taklah puan besar wajib masuk, tak wajib segera. Biar, tak nak masuk. Bila yang wajib masuk? Bila nak semayang. Okay. Ataupun bukan nak semayang, tapi dengan biar nak cakap situ lah ni. Dia berhambur. Apa? Bertergabung. Bertergabung, berhambur ataupun berumur wahabi. Bersembah. Lampau tu nanti semua. Jadi punya jemaah habis dinding-dinding semua kena habis, baju kena, jadi wajiblah masuk. Ya, ya. Hukum basuh. Basuh kecil, basuh besar. Hukumnya wajib, tapi tak wajib bersegera, tak wajib terus. Bila wajib masuk? Jika nak sembahyang. Bila lagi wajib masuk? Dua keadaan. Bila nak sembahyang, yang kedua takut dia habis. Habis keluar, habis kena yang lain, maka waktu tu baru wajib masuk segera. Tapi kalau tak, kalau dia elok pek elok je, tetek tetek je, umur je. Maksudnya kan terbayang-bayang, tak perlu terbayang-bayang, nampak tak tetek je. Tapi elok lah, elok je dulu. Tapi masuk kan, ha, dia buang yang besar, pukul 8 pagi. 8 pagi mana nak terbayang pun? Tetek je tu. Satu setengah dia nak semayang, kau bawa wajib masuk. Yang kata wajib masuk segera tu, kalau bukan tepek, meleleh. Meleleh. Jadi boleh kena kaki dia tepek, jalan, awal tu bawa wajib segera. Tu boleh suruh hukum. Dari suruh hukum. Ini cerita hukum. Ini cerita hukum. Okay. Kalau orang tanya, bukan benda-benda tentu boleh jawab. Kalau tak main dia, apa hukum masuk dia? Hukum, hukum ada lima. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Apa hukum? Tak berani jawab. Kalau jawab wajib, tak dapat lagi tu. Boleh makan lagi. Kalau jawab wajib, kalau jawab sunat. Macam mana? Jadi dia nerangkan lah. Maksudnya nak ceritanya, nampak macam itu. Tapi bila tanya soalan, sila jawab. Apa hukum basuh mereka setelah buang? Wajib, segera. Contoh jawapan A, wajib segera. Tidak wajib segera. Sudah, nak jawab apa satu lah. Sunat, maksudnya. Sunat, bukannya sunat sahaja. Harus, maksudnya boleh tak maksudnya boleh. Haram, haram tu bagi macam free lah. Tak didapatkan jawab haram pun. Jadi nak pilih mana? Silap-silap tak betul. Ada 5 orang jawab, saya silap. Sepanjang jawab tak betul. Nampak saya cerita maksudnya ada. Okay. Dan jika berkehendak, dia akan bersuci dengan salah satu daripada keduanya pun. Jika dia nak, dia ada pun. Dia ada air, dia ada batu. Atau semua batu, tisu semua ada pun. Mana lagi baik pakai? Nak guna batu boleh, nak guna air boleh. Dah sebut dah tadi. Nak guna batu tak payah guna air boleh. Nak guna air tak nak guna batu boleh. Jadi kalau ada dua pilihan, macam kita, mana yang baik? Dia jawab ni. Maka dengan air itu apa? Kita pakai. Jadi kenapa kita basuh dia dengan air? Bukan sebab wajib pakai air, sebab afdal. Itu yang terbaik. Terbaik adalah pakai air. Walaupun batu ada, sebab bila diberi dua pilihan, air lebih afdal. Air lebih pahala. Basuh dia tak boleh pahala. Air lebih afdal, batu duduk nombor 2. Lagi pun dia juga boleh pakai. Dan dia kata kat sini, kerana apa? Kerana air tadi menghilang akan air najis dan bekasnya. Air tadi najis tu apa hilang? Dan bekas dia bau, warna, rasa. Itu tiga bekas sebenarnya. Bekas hilang, warna hilang, bau hilang, semua hilang bila pakai air. Dah lah tu, kalau ada najis lagi sikit-sikit, ada lagi air dia tu, bila basuh ni keluar habis. Najis tu keluar, dan najis tu keluar, bau tak ada, warna tak ada, rasa tak ada, jadi hilang semua. Sebab tu lebih afdal pakai air. Tapi kalau pakai yang bukan air, macam batu ke tisu tu, hilang apa? Bersalah batu. Batu berbeza, iaitu menghilang akan airnya juga. Tapi air hilang, bekas tak hilang. Warna pun kadang-kadang hilang, kadang-kadang hilang. Contoh batu pakai tisu pula, bila buang, kalau pakai air, nanti tu habis. Habis, memang nanti tu memang hilang lah pakai air. Dan baru warna dah rasa. Rasa pakai lanyak lah. Bukan rasa sekali tau. Rasa. Dia kan rasa. Takkan rasa tu. Ya, rasa ada dua cara. Satu dengan lidah, satu dengan tangan. Kan kita rasa. Rasa kan.
dia macam ber apa ni? Kan? Kasar, licin. Aku rasa lah makin. Kan? Jadi, kalau pakai air, pertama kalau ada najis, najis hilang. Kalau dah hilang, bekas dia baru warnanya dah rasa pun hilang. Kalau pakai batu atau pakai tisu, najis hilang, hilang. Baru warna atau rasa siap-siap tak hilang. Dia pakai bekas dia tak hilang. Walaupun tak hilang, tetap boleh juga. Tak ada masalah. Oh, lepas tu semayang, boleh. Ambil untuk dulu, lepas semayang, boleh, boleh. Walaupun tak masuk mereka. Walaupun tak masuk mereka. Itu syariat Nabi tu. Sebab apa saya cerita ni? Sebab dia syariat Nabi. Nabi bawa, Nabi pernah buat. Nah, sebab tu kita nak kena cerita. Nabi buat. Kerana kita, Allah. Kita rasa macam beli-beli. Memang tak apalah. Cuma Nabi buat benda ni. Nabi buat. Cuma dia bukan yang terbaik pakai air. Dan dia sebut kat sini. Tetapi bermula yang terlebih afdal diistinjak mula pada mula-mula dengan batu, ada semua batu, tisu, kain dan sebagainya. Kemudian diperikut akan dia dengan air. Ini yang terbaik. Mula-mula pakai tisu dulu, lepas tu baru pakai air. Kalau dapat buat ni, pahala dia sangat besar. Malah turun ayat Quran kerana orang yang buat macam ni. Ayat Quran turun. Saya sempat tanya ayat Quran tu. Sampai hadis sampai Nabi. Nazalat hazil ayat fi ahli Quba. Turun ayat ni pada ahli Quba. Ahli Quba ni penduduk Ansar lah. Muhajirin Ansar penduduk Madinah. Kain dia tak ada tempat dengan Quba. Turun ayat ini kerana ahli Quba. Heran Nabi. Kenapa istimewa ahli Quba ni sampai turun ayat? Apa ayatnya? Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Qala kanu yastanjuna bil ma'i fa nazalat fihi hadhihi al-ayah. Surah At-Taubah ayat 108. Diturunkan ayat ini khas untuk penduduk Quba. Maka Nabi pun heran, kenapa special ahli Quba ni? Maka Nabi tanya ahli Quba, kau buat apa sampai ayat Quran turun kat kau, hebat sangat. Kata ahli Quba, kami istinjak, kami guna batu dulu atau guna kain kasat dulu, kemudian baru guna air. Maka Allah puji mereka yang boleh buat dua-dua. Jadi dia punya martabat ada tiga lah. Yang pertama, pakai yang kasat, tisu, batu. Batu tak praktikal batu. Kalau dah pakai batu dalam pun, takkan nak buat dalam bowl tu lah. Sobat nak buang kan, nak campur kat luar. Jadi tak praktikal lah zaman sekarang ni. Dulu boleh je. Macam dulu kan, tak ada kat luar kan. Dulu, dulu tak tahu tak pergi. Kalau hutan macam tu. Orang tua cerita, aku nak lewat dulu dia kata, kena masuk hutan. Lama-lama dia buat tepi hutan. Sebab bahaya dalam hutan macam-macam dia. Dia buat tepi hutan pula. Berpuluh tahun lepas tu dia buat tepi rumah. Tepi rumah. Tapi dia masih lagi di luar. Kalau macam tu boleh pakai batu. Tak apa-apa balik di luar. Lama berpuluh tahun lepas tu, duduk dalam rumah. Lama lagi dalam diri. Sekarang dalam diri. makin dekat rumah setan dengan tempat tidur kita. Setan tengok. Dulu setan rumah jauh nak pergi. Tidur dia tu. Keluar hutan pergi. Nak pergi. Sekarang tak. Setan tengok. Oh, tak tidur lagi. Lihat tu. Rumah setan kan. Dapat. Aku saya dengan jaman masuk dalam ke dalam bilik. Tak ada apa lagi datang. Dekat katil tu ada jaman. Silap. Sikit. Tak ada masalah jaga kebersihan, no problem. Cuma yang terbaiknya tu di luar. Tapi sekarang ni tu lah. Tak lah, tak praktikal lah. Kita tengok ke peredaran zaman. Jadi yang terbaik adalah yang pertama pakai tisu, kemudian pakai air. Itu nombor satu. Pahala paling besar, malah Allah memuji mereka yang buat itu. Yang kedua, hanya pakai air saja, tapi tak pakai tisu, tak pakai apa, pakai air saja. Yang kita buat itu nombor dua. Kira okey lah. Yang ketiga, pakai tisu saja, tapi tak pakai air pun kira okey lah. Okey lah juga. Tapi duduk, dari seluruh matabat, dia duduk nombor tiga. Boleh, tiga-tiga boleh. Tiga-tiga, buat yang macam satu, tiga-tiga boleh. Habis. Syarat sah ini istinjak. Ini kalau masuk kereta bukan semua boleh jawab. Syarat sah. Apakah syarat sah basuh merah? Sebut-sebut istinjak dia tak berapa rasa ni. Apakah syarat sah basuh kecil? Pertama, yang rasa ni tutup. Tutupnya macam mana? Tak ada jawab. Syarat sah kecil. Syarat sah basuh merah. Kata dah beribu kali dia. Tak basuh. Basuh. Kalau tak tahu syarat sah saya, mungkin tak semayang tak sah. Mungkin tak sah sebab tak tahu syarat sah saya. Tak tahu syarat sah haji, mungkin tak haji dia tak sah. Mungkin. Tak tahu syarat sah mereka, pasal mereka, mungkin tak pasal mereka dia tak sah. Mungkin.
dia kata benda-benda alah serengok je pun. Mari kita tengok syarat sah istinjak. Syarat sah. Yang pertama, bermula syarat sah istinjak dengan umpama batu itu 8 perkara. Itu kalau pakai batu. Kalau pakai air tak sebut. Pakai air tak sebut. Dia tak sebut. Kita sebutlah pakai air mudah je. Yang pertama, air itu mesti air mudah. Yang kedua, dia menghilangkan najis air, menghilangkan bau, warna dan rasa. Cuci. Kan itu basuh cik. Basuh berak, dia bagi orang lelaki, lelaki, dia kesat. Basuh-basuh sampai kesat, rasa kesat. Maka, cuci. Bagi orang perempuan, sampai licin. Itu beza. Bagi orang perempuan, sampai licin. Bagi orang lelaki, sampai kesat. Itu guna air. Kalau guna batu kena tisu macam mana? Nah, kita tengok. Bahawa adalah ia suci dengan batu tadi. Ada ia dengan tiga batu. Bila sebut tiga batu, maksud tiga biji batu lah. Kalau asalnya tiga biji batu. Ataupun mungkin sebiji batu, tapi ada tiga permukaan. Pegang macam mana? Batu tu yang ada tiga permukaan. Mula pakai dulu. Sapu kau ni, lepas tu biasa kecil lah. Kalau wangsar tak ada, tak sesuai lah. Payah. Tapi kalau licin pun kan. Jadi ada tiga permukaan. Kalau ni satu, yang tu jangan dikenal. Pusing permukaan yang dulu, pusing permukaan yang tiga. Kalau macam tu boleh? Boleh. Kalau nak buat, boleh. Tapi kalau kata, kalau payah sangat, buat tiga biji batu. Tiga biji batu. Tapi kalau ada tiga permukaan, sebiji batu pun boleh. Tak apa-apa. Cuma payah saja. Kalau mata pun apa ni? Mata. Jatuh lah. Sebiji ni kan? Kau mata. Kalau batu mata, batu. Boleh. Boleh. Batu mata, satu, dua, tiga. Banyak pun tu. Boleh. Cuma hati-hati lah nak naik tu takut. Pedih lah ya, pedih. Batu mata tu boleh bagi. Nak bagi cal. Maksudnya dia, cara nak buat je. Adalah, kalau sekarang pakai tisu lah. Kan? Macam mana? Kalau katalah pakai batu ke pakai apa? Contohlah batu kan. Jadi bila buat cik dah habis semua istimewa semua, tarik ni. Yeah. Dan tengok tarik tamu. Dua. Nah, kalau ada tiga. Tiga tempat. Tengok pegang. Ada tiga. Tiga. Yeah. Dan yang ketiga tu, tengok. Kalau air bekas tak basah tu, basah, lepas tu kering. Hanya cukup habis. Habis kan? Ha, betul habis kan? Tapi kalau masih lagi ketiga tu kosong, penuh. Wajib yang keempat. Ha, ni dia kata ni. Dan jika tiada suci dengan dia, dengan tiga tak suci. Ni tambah atasnya, tambah lagi tiga suci dan tiga suci. Jadi ambil lagi, ambil tisu. Kata tisu lah, ambil tisu. Tak, sekali tengok, oh basah. Dua, basah. Tiga, basah. Empat, basah. Wajib lima, basah. Wajib enam, basah. Wajib tujuh. Oh, dia tu. Biasa tiga tu lah, satu dua je. Tiga tu dah memang kering lah. Jadi bila tiba-tiba katalah 8 kali katalah 8 dah kering 8 baru lah oh dah kering lah 8 dah tak ada tak ada apa tak ada basah lah. Okey, dia kata kat sini dan sunat gasal akan dia bila macam tu sunat kan dia gasal tu kan dia kena ada beruan baru meninggal tu untuk dua kali tu kalau mesti okey lah meruah dia tak takut kepada tiga kali. Tak. Dia maksudnya meruah. Bagi orang yang jenazah, kita panggil jenazah, kita disunatkan untuk meruah. Beberapa cara lah meruah, berbicara. Artinya kalau dia tu sakit dalam tu, tak payah meruah, tak apa, terlalu tak apa, tak ada pun. Sebab sakit tak makan lama, perut kempis lah. Tapi kalau dia, kalau lepas makan tu, dia ambil cerita ke apa, yang tu tekan, buat-buat kat perut. Kalau perut memang begitu lah. Tekan kuat-kuat kat perut. Tekan kuat. Semua dalam memandikan jenazah, semua tak boleh kuat. Kecuali meruah. Sebab kalau kata maksuah tak boleh lebih kurang, tak boleh tu. Kerana dia ada penghormatan, buat dia jaga. Selur-selur, kena buat pelan. Sebab tu dia kena buat ni anak-anak. Sebab kalau bukan anak-anak, tukar mandi jenazah, dia tu dia apa, bukan bapak aku. Tu yang dia boleh. Buat lebih kurang, sampai berlumpah dia tengok. Dia buat lebih kurang. Cuba tak ayah tadi. Kau ayah sambil tengok tangan. Masuk-masuk. Tak ganti lah, duk kerja kasarnya lah yang tu. Jadi dia buat lukuk. Kalau orang ini kecil mana, tak tidur pak. Kecil air tak perlu. Dia gini, dari sudut sah mandi tu adalah rata.
gosok tu untuk untuk ratakan. Kalau rata tanpa gosok, lebih-lebih lagi kalau apa? Kalau dia dia macam mana kan? Biasa macam mana kan? Dia senang berlupak. Bila kita dah batuk, oh dah berlupak lah. Hati-hati yang lain. Yang lain tu kalau buat lebih kurang, yang separa itu. Oh, hati-hati. Kalau dah tiba-tiba dia tak rasa kan? Berlupak kan ni? Bila dah berlupak, hati-hati. Yang lain dia buat slow-slow. Meruang tu, cuma meruang tu, satu masuk meruang adalah perbuatan mengeluarkan najis dalam perut supaya bila kapan nanti tak keluar balik. Kalau kapan keluar balik, kamu buka apa? Tapi dia dah lupa satu kerja, kena buat kerja lagi. Jadi meruang, boleh buat keras-keras, buat dekat perut dia. Cuma enakkan nanti papan masuk ke belakang. Sebab dia kata apa? Nanti aku kena masuk balik kalau dia keluar. Masuk tangkang, masuk pipe. Jangan buat gitu anaknya. Ada, dia kata dia nak mudah. Memang mudah bagi dia. Memang mudah bagi dia, bagi yang dia tu. Tapi tak boleh. Harap dia ada kemuliaan banyak ni. Jangan buat gitu. Meruah tekan tu kuat tak? Tekan. Tekan pula, jangan tekan gini. Tekan. Haa, gitu. Lepas tu, tengok. Rasa. Meruah lah, tengok. Haa, tak ada dah. Cukup. Dia tak minta, tak tertaruh boleh tiga kali. Lepas tu, bila kita dah nak kapal nanti, kapal. Bung kat situ lah banyak. Bung situ, panok. Supaya kita tak nampak ketika nak semayangkan dia. Lepas kapal tu. Nampak je, oh, tobek lah. Nampak lah, tobek lah. Wajib masa nampak lah. Buka balik. Mandi tak mandi. Lepas tu, kapal balik. Ketika sebelum semayang. Nampak di kain. Sebelum semayang. Sebelum semayang. Kerana, untuk semayang jenazah, minyak naksah semayang jenazah, jenazah tu mesti suci. Mesti setelah dimandikan dan dia mesti suci pada najis. Bila dah masuk kubur atau apa. Masih besar kan masa nak angkat tu gerak, masa tu teruk lah. Salah ataupun buat lebih kurang cara meruah menjadikan dia dia tapi buat tunggu-tunggu. Buat tunggu-tunggu tak kan tu. Pernah sekali tu. Itulah dia kata tadi tu lah dia accident. Kau lepas makan meriam. Bukan accident. Kita tak tahu pun itu nak buruk kembung ni. Sepatutnya bila meninggal ni, kita letak sesuatu benda bergerak atas tu. Cuma itulah tengok dia orang kata perabat. Bukan perabat, letak benda bergerak atas tu. Orang tu tak kuting. Letak kuting atas perut. Kuting dulu sekilo, kuting besi. Patut letak atas perut tu dia yang bergerak. Orang sekarang tadi perabat dah letak kuting. Kuting lah kuting budak sekolah pun dah. Kuting letak. Maksud letak kuting tu bukan kuting letak atas perut. Letak benda bergerak. Letak benda bergerak atas perut bila meninggal. Supaya dia tak kembung. Kembung kat ruang mandi kena ni. Saya kena dah. Takkan beruf dua orang muntah hijau. Pembantu muntah hijau. Bila muntah hijau kita tengok dia keluar pun muntah. Dia tak ada kata weh tak beruf weh. Kita tahu masa kita nak kita beruang kita teknik kita kan? Mesti lah kan saya nampak. Jadi tak lepas lagi. Dia tak lepas lagi tak sempat dia ni. Tak masuk lah. Asap bau pun tak masuk. Bila dua utang, lari keluar. Siapa nak selesai kan? Cari pelancar kan? Cari jiran tak perlu minta mati. Ustaz, boleh tak? Kalau orang nak pelancar sikit. Apa bolak pasal dari pelancar? Ambil bakar. Bakar pelancar sikit, ambil kain kapan tadi. Kalau hidup letak kat hidup, ikan. Saya seorang pun dia. Dia tak ada kena wangi. Pakai minyak wangi, muntah hijau dua kali. Sebab busuk dengan wangi, kalau campur dia lagi pening. Saya seorang pun dia, orang dah lembek. Dia sorang aku sedap orang belajar, orang sedap orang itu cara teknik dulu, orang kampung dulu. Orang kampung dulu pakai itu lah, bakal belajar, ambil tesek itu sikit. Tapi ini busuk lah kan. Busuk kan? Kita paksa ambil kain kapal untuk ikat buat macam coklat kan. Buku saya tu letak kain tu, tarik kat belakang. Bawa belajar. Sebab dia busuk kan busuk, okey. Dia jangan busuk dengan wangi. Ya, dua pakai minyak wangi, dua pakai minyak. Oh, lagi dia melawan. Dia melawan. Nah, busuk kan? Kita bagi busuk. Tapi busuk yang sedap. Sedap. Jadi dia cakap, orang buat tak kami. Ingatlah itu. Hati-hatilah buka tu. Dia cerita pasal beruang. Kita cerita lah pasal beruang. Sama tu tanya lah. Cerita lah cerita lain. Yang pertama, tiga penyebab tu atau tiga kali. Okay. Kalau kata sekali, basah. Kali kedua, kering. Wajib juga tiga kali. Walaupun kali kedua tu dah kering. Tapi bila kali ketiga tak kering, wajib empat. Empat tak kering, wajib lima. Lima tak kering, wajib enam. Tiba-tiba enam kering, sunat tujuh. Sunat tujuh. Maksudnya gaji yang tujuh. Kan? Yang kedua,
Bahu atas segala batu itu suci sekalian. Batu tu mesti suci lah. Jangan batu tu dah naji. Dah batu tu nak kena naji. Nak kesan naji macam mana? Logik lah. Yang ketiga. Yang ketiga. Tiada kering najis yang keluar. Maksudnya lepas dah buang encik, buang sok, jangan bagi dia kering. Maksud tu lah ambil ni. Kalau pakai air, dia kering ke, dia basah ke, tak masalah. Sebab air ni menghilangkan air dan menghilangkan bau warna rasa. Sebab air ni kuat. Tapi kalau nak air tisu pakai batu, kalau kering, nak kokok. Nak kokok. Kokok-kokok macam mana nak buat? Jadi, bila dia kering, tak boleh lah. Tentang kencing keluar, apa tu kering lah. Baru nak pakai tisu, tak boleh lah. Bila tak boleh, maksudnya wajib pakai air. Macam tu buang sok, lepas tu biar. Lepas tu kering. Baru nak pakai tisu, tak boleh lah kering. Maka bila macam tu, wajib pakai air. Itu disyarat. Yang ketiga, tiada kering nanti keluar itu. Kalau katakanlah air ada saja nak pakai tisu, maka bila kering wajib pakai air lah. Wajib pakai air. Jika air memang tak ada, air memang tak ada, sebab tu pakai tisu. Okey, waktu tu wajib terus ketika basah. Tak boleh tunggu. Ulang ya. Jika air ada sajalah pakai tisu, try sekali. Air ada pun, maka sunat dia terus bersegera untuk pakai tisu. Sebab apa? Sebab kalau kering, air. Kalau air tak kering, wajib dia bersegera. Lepas keluar, pakai tisu terus. Sebab apa? Sebab kalau kering, air tak ada. Itu. Mungkin tak jadi kaya. Mungkin jadi agak sama. Dia tahu, tak ada air. Ya. Yang keempat. Tiada berpindah dari situ daripada tempat. Tempatnya, tempat keluar najis tu. Tempat keluar najis. Dia tak. Apa dia panggil? Dia tak pergi tempat lain, habis. Tengok-tengok ada di kepala lutut. Ada di kaki. Apa benda ni air kecil, sedikit, najis. Kena habis di leher. Tak boleh lah. Tak boleh dengan maksud, wajib pakai air, tak boleh pakai tisu. Betul cerita, tak boleh tisu ni. Tak boleh lah. Dia tiba ada, tengok ada siku. Ambil. Pakai, tak boleh. Siku tak boleh. Dia hanya tempat keluar saja. Dia tak boleh berpindah. Apa kena kena keluar daripada kawasan ni? Jadi, cerita kawasan. Keluar daripada border, sempadan. Bila keluar dari sempadan, tak boleh lah. Tak boleh apa? Tak boleh pakai tisu. Pakai air memang boleh. Okey, itu yang keempat, syarat keempat. Syarat kelima. Tiada mendatangi atasnya oleh najis yang lain. Maksudnya, najis lain pula kena ke situ. Contoh saja, najis lain boleh sampai ke situ. Macam mana? Air kecil. Dia buat itu lah. Lepas itu boleh lah kena buat ni. Jadi boleh kencing. Kencing tu air kencing pun kena pula kat bawah kat najis. Dia kata alah najis tu air. Air kencing sama-sama najis. Apa masalah ni? Tak boleh. Sebab najis lain. Mungkin contoh lain lagi. Contoh lain. Dia buang air kecil ke buang besar ke. Dia tiba atas hijau. Letak. Tengok atas hijau. Dia kata memang sebab najis. Alah-alah. Dia tak boleh sebab ada najis lain. Dia hanya boleh najis dia. Najis itu saja. Najis itu saja. Okay. Habis yang kelima. Syaratnya. Yang keenam, tiada melampaui najis itu atau sah hak duburnya dan hasyafah zakat. Tak melampaui najis, tak lebih daripada border dia, daripada sempadan. Dia panggil sah hak dubur. Tempat yang berkeringkut dia. Yang berkeringkut, yang kering. Gerak. Gerak apa ya? Hak keringkut tu lah. Sini tu. Kan? Itu dia panggil sah hak. Sah hak. Sebut sah hak lah, lembut mesti. Bunyi krim pulang apa lah. Apa tadi? Apa sebut tadi? Gerak. Bunyi uduh yang bunyi. Ya sohak, bunyi Arab sikit. Sekali bunyi Arab nampak ini sikit. Sohak. Jadi jangan keluar dari sohak. Kalau dah sampai ke tempat lain dah habis keluar leleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh tu apa? Tak boleh pakai tisu. Pakai air boleh. Ataupun siapa zakar. Habis keluar pergi, habis kena habis lah. Boleh leleh. Kalau tak masalah air je, maka tak boleh dah pakai. Nak pakai tisu, wajib pakai air. Kita perasan kat sini. Ulama berbeza saja tengok. Muka surat 49 dengan muka surat 47. Itu saja tengok. 47 pasal istinja. Istinja suci najis lah. Suci najis. 49 pasal 5 air najis dan kaitan menghilangkannya. Muka surat 49 ni ajar cara nak suci najis. Muka surat 47
ajar cara nak cuci nanti juga. Sama. Tapi kenapa dibezakan fasa dia berbeza? Kerana istinja dia khas untuk ubur-ubur, tak keluar saja. Kalau fasa lima, selain daripada ubur dan ubur. Dan kenapa tak gabung sekali, sama dia bangun nanti. Nanti dekat kapek. Nanti dekat letai. Nanti ada dekat tangan. Nak rasul ni, sama dia basuh dekat kubur pun. Tak sama. Tak sama. Ha, itu perbezaan. Dan saya tak dapat soalan dulu. Ha, apakah perbezaan di antara istinjak dengan basuh najis? Kita kata sama. Tak sama. Hukum berbeza. Contoh eh. Basuh najis, ada dekat kampet. Tak boleh pergi tu, tiga kali. Tak boleh. Tapi kalau najis tu keluar, ada kat kubur-kubur, boleh pakai tiga kali. Lepas dah pun tak payah basuh, ambil urut supaya basuh. Nampak beza? Tapi kalau ada kat tangan, ada kat lutut, tempat bukan tempat keluar, tak sah. Wajib basuh pakai air. Jadi kita dah faham, keluar kat kubur dan kubur, kencing najis tadi, boleh pakai air nak basuh, boleh dibenarkan nak pakai tisu, dia menjadi pilihan. Pilihlah mana-mana tu. Tak semestinya bagaimana, pilihlah mana-mana tu. Tapi kalau najis itu berada di selain daripada kubur dan kubur, dia tak ambil istinjak. Dia ambil cuci najis. Contohnya lah najis, ambil istinjak, istinjak. Orang tak ambil itu. Orang tak ambil itu. Ambil dia pakai apa? Cuci najis, cuci najis. Ada bagi cuci najis. Tapi dia tak kubur dan kubur, dia tak ambil cuci najis. Dia ambil istinjak. Malah hukumnya juga berbeza. Itu perbezaan. Jika dia kata okay, kita kata dia, satu lagi yang najis adalah muntah. Ada masalah apa tak? Muntah adalah najis. Ya, muntah. Zeluk-zeluk, muntah adalah najis. Kalau dia kata najis yang ada kat kubur-kubur tu najis sungguh tu, boleh sampung tiga kali. Kalau muntah pula tidak boleh. Muntah ke mulut, dia kata itu. Itu salah faham. Muntah wajib pakai air, tak ada. Jika muntah, nak mayat tak sah, dia wajib komor. Dia wajib komor dengan air pula. Kalau tak, lap tak boleh. Muntah benda sini sikit, wajib basuh dengan air. Tak boleh melap. Logik dia kata, kalau kat kubur-kubur tu boleh lap 3 kali, boleh mayat tak basuh. Ini keluar mulut, najis je lah keluar mulut. Takkan tak melap, lagi lah. Lagi lah boleh, tak boleh kacang dengan air tu, dia kata gitu. Maka sebenarnya sama. Sama juga, tohik keluar darah. Kalau dekat kubur-kubur tu nanti tu boleh hilang tak masuk walaupun tapi untuk semayang boleh. Ini kan pula hilang darah dan kita lah darah tu dalam ni. Takkan tak boleh pun dia pun hilang juga. Tak boleh tak tahu semayang. Nah, tu je nak faham, nak pesan itu lah. Dan pula tu, bila pakai tisu kubur-kubur ni, kemudian semayang-semayang tengah panas perlu meleleh air dulu. Kena kain, kita bau, confirm bau. Tetap juga kibar. Tetap juga kibar. Tapi kalau ada nanti dekat kapet, lepas tu kita buang-buang sampai hilang. Lepas tu kena air tu kena. Bau ni, tak maaf. Tak maaf, nampak beza tu. Pakai tisu, pakai batu tadi. Buah-buah semua cukup syarat. Tiga kali semua cukup syarat. Boleh cukup syarat. Kemudian ambil urut semayang. Ambil urut semayang. Tengah semayang panah, dia peluh. Jadi dekat kawasan tu peluh, dia pun meleleh. Meleleh tu nak dia peluh tu air lah juga kan. Kena kawasan nanti tu sebab bila pakai tisu, dia tak hilang sifat-sifat. Jadi maknanya air peluh tu akan bau. Bau, kalau peluh tak bawa kancing, bau panah je lah. Kena meleleh, meleleh kena kain. Kain dia. Dia punya semayang kain. Habis semayang dia mampir dia bau. Bau, power. Tetap dimaafkan semayang sah. Tapi kalau dia pecat kain dia tetap tepi, orang lain nak pakai tak? Tak boleh, orang lain. Hanya dimaafkan tuan punya, apa? Tuan punya punggung saja. Tuan punya, tuan dia dimaafkan. Untuk orang lain nak pakai, tak lah. Malah kita dimaafkan satu hukum perintah. Contoh, dia cuci pakai, dia buat pakai tisu. Kemudian memang tak pakai tisu ni memang takkan boleh hilang bekas dia. Takkan boleh hilang bekas. Kemudian dia ambil usut dan semayang. Dia semayang jemaah contoh. Okay. Bila semayang jemaah, kawan sebelah dia ni, biasalah normalnya buat semayang. Kawan ni dia ni, yang tak pakai tisu ni, yang pakai tisu ni,
pijak kaki kawan dalam suara sebelah. Pijak kaki. Tentu gini, pijak gini kaki. Jadi yang pijak gini. Orang yang dipijak apa kata? Kerana dikira menanggung najis. Menanggung najis apa? Dimaaf. Dimaaf bagi tuan punya pengkontek je lah. Orang sebelah tak maaf sebab bila dia duduk, dia seolah-olah menanggung. Seolah-olah macam, seolah-olah macam najis dalam poket dia. Gitu kan tak maaf. Ha, bila dia pijak je, kawan dia pijak kaki dia, mata dia batal. Kawan dia tahu kan? Lepas tu dia pun cakap lalu. Dah maaf, dah jangan pijak kaki. Kalau dia sini, tak apa, cepat-cepat lagi. Ni, pijak. Ha, dia tak ada. Kalau ha, tak apa lagi, dia cakap cepat. Ha, kan? Kemudian habis-habis dia beritahu dia, tak maaf, dah jangan pijak kaki. Mu tak nak hati. Bapa, aku tadi tak offer kau. Mu batal, ni semayang balik. Nak kena kata gitu. Lepas tu, buat macam mana? Buat hajar, betul. Kau pijak kaki aku, aku yang kena tak? Memang. Sebab yang dimaafkan bagi tuan punya tu je. Tuan punya tu je. Yang bagi orang lain, tak maaf. Sebab tu hati-hati kalau nak dukung anak-anak naik dalam atas atas belakang kita dengan kita semayang. Kau jangan tiba-tiba nak cek je. Dia pijak Allah lagi bila orang tukar. Dia sikit, jari-jari ni dia orang tu jari je. Kata jari tu, ibu jari kaki dengan jari fikir kaki dia. Gini, walaupun gini. Dia seolah-olah seumpama orang kawan dalam menanggung nanti yang mereka tunggu kawan ni. Tapi kalau kawan ni sah, dia dimaafkan sebab dia istimewa. Kenapa tak maaf? Mana maaf tu bukan najis je. Kalau terbalik tak apa? Kawan ni yang pijak kaki kawan ni tak harus berat tadi. Kawan yang ni, nah, tak apa sebab dia bukan menanggung. Dia berbijak. Bila berbijak, salahnya kita semayang. Kita bijak, bersambung, kalau ada lagi. Start ke semayang kita. Okey, sikit lagi, yang lagi satu je, lagi dua je. Tiada mengenai akan dia oleh air. Ketika buat-buat kaki tisu tadi, tak boleh tempat kepada air. Kalau mengecik air tadi, contoh buah melampur, jatuh nanti, pluk, air tu mengecik naik. Puk kena, habis. Orang tu sedikit, tak boleh dapat tisu. Tak boleh kena air, tempat tu. Air-air ni tak boleh kena air. Lepas tu, tengah hujan kan. Tengah hujan, buat itu, umar kena hujan sikit. Nah, tak boleh lah. Wajib pakai air lah maksudnya. Tak ada tisu. Yang terakhir yang kelapan, bahawa dapat disuciakan dia dengan batu. Batu tu mesti dia buat, hilang lagi tu. Nah, jangan batu yang licin ni, batu apa yang licin ni. Buat tak, tak, dia tak kaget. Mana dia membesarkan lagi. Najib, tak kaget, dia besar. Patutnya bila buat gini, dia najib terlekat dengan batu, bukan kesan. Tiba batu tu tidak. Dia lagi besar lagi. Batu tu bukan tak boleh. Tak boleh. Batu yang kau jalan boleh. Kerasa rat boleh. Batu bukit boleh. Yang licin tak boleh. Very hot. Aku hari boleh. Kalau macam ni tak boleh. Contohnya licin tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tak terima kebasahan dan dia tak tarik nanti. Mana dia membesarkan, memanjakan nanti tu lagi. Tak boleh. Ni tak boleh botol, ni tak boleh. Ni tak boleh macam. Cumi tak boleh. Rasa mana-mana boleh. Terakhir. Habis. Maka jika nanti satu syarat yang boleh rapat jadi, maka tertentulah dia dengan air. Tak masuk pakai air. Tak boleh pakai. Selesai. Nabi sebut, faham tentang satu-satu masalah lebih baik daripada kesalahan yang ini. Lebih baik daripada 1,000 anak masalah. Walaupun masalah tadi, hukum yang dia belajar tadi, tak amal pun. Tapi faham tentang masalah agama, lebih baik daripada 1,000 akar solat sunat walaupun tidak amal. Kalau amal, bagi lagi lah pusat pada. Kita hari ni baca apa benda, main isu-isu. Balik ni tak ada niat pun nak buat. Tak ada niat pun nak buat balik ni. Tapi kita dah faham, oh dia ada syarat-syarat, boleh hidup gini. Kita dah faham, pahalanya lebih daripada 1,000 akar solat sunat. Oh, besar pahala, faham ilmu dengan main sunat. Solat aku tak boleh lawan lah, tak ada wajib, solat sunat. Lebih lagi, walaupun tidak untuk diamalkan. Sebab tu orang lepas ngaji. Mulingan cukup lah. Saya pergi setelah 20 tahun, saya tinggalkan pondok, saya pergi balik. Saya pergi balik pondok. Jumpa lagi kawan dari tu, tak habis ngaji. Kata pun ngaji apa benda ni. Apa benda ngaji ni? Pondok dah tutup, kalau aku mati lah. Pondok kacau, kacau ke mumin. Tuan aku kat transfer. Tutup lah, orang tak habis dah sekolah agama. Sekolah menengah agama Arab, Tarkiah, Tarkiah. Pondok bukan senang je, pondok ni kat bumi kan, tutup lah. Dah naik tu lah kan, narak lah. Dia mengaji, iya gitu, temu lu apa benda mengaji. Aku dah biar anak lah masa tu.
Sebab apa? Bila dia dapat, dia tahu punya kelebihan tu. Allah, lepas ngaji-ngaji, lepas ngaji-ngaji, lepas ngaji-ngaji. Kita nak kahwin. Kita yang penting ngaji. Itu cerita dalam episod yang seterusnya. Akan datang. InsyaAllah. Kita tak kahwin itu sudah yang terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.